Tidak muat. Buah kau kena gedah. Nah, iya, buah kau betul besar. Mana Mas Her? Iya, Pak. Nah, kita pembuka langsung lah ya, Bro, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya laporkan lah ya, biar teman-teman yang lagi nyemai atau merawat TBM si 239 dan si Malungun semangat ya, bahwa ini adalah umurnya masuk 2017. Masuk 7 tahun ya, Mas? Iya kan? Nah, masuk 7 tahun nanti bulan 2 inilah 7 tahun pas nih, baru masuk 7 tahun ya, teman-teman. Kita produksi PPKS 239 seluas 2,3 hektar ini. Yang pertama Januari adalah 2 ton 856 kilo, teman-teman. Dengan jumlah janjang 247 janjang ya yang terpanen ya. Kemudian di panen kedua bulan Januari kita mendapatkan PPKS 239 dan Simalungun ini adalah 2 ton 621 kilo dengan jumlah janjang terpanen 215 janjang, teman-teman. Dan ini adalah panen kita belum tahu berapa. Tapi sepertinya 2,3 hektar ini sudah semobil ya kan? Iya. Masih ada sisa buah? Masih. Pasti masih ada yang belum terpanen. Apa teranggut? Ya, masih ada yang belum panen. Tapi kita nanti laporkan lah ya, Mas, teman-teman ya. Ini sudah semakin membaik BJRN sepertinya ya. Sudah agak besar-besar lagi buahnya. Yo, yo gas. Kurang panjang enggak tangkaimu, Dun? Mantap, Dun. 15 tangkai ringan. Tuh, tapi ini masih standar ya, masih 23 pelepah ya kan, 239 sob, 239 mantap, mantap. Nah ini Din, masa aku kalau mau dikurangin, dikurangilah Din ya, pelepah tekok nih be, seputaran ya, sisain tetap pokoknya duo ya, di buah-buah terakhir gak apa-apa Din, dimaafkan Din ya. Jadi kamu besok meruning pun tugasnya sudah agak ringan ya kan ya. Yang penting minimal 2 pelepah di buah-buah terakhir. Yo. Karena aku kan merasa pupuknya cukup, makanya berani begitu, Din. Kalau enggak cukup enggak berani juga, Din. Nangis nanti batang kayak botol ya, Kak. Coba kasih tahu ya. Enggak apa-apa, Din. Ya, dimaafkan, Din. Kok masak bentar? Masak. Nah, buahnya kecil itu. Ini yang tinggi pokok abnormal ya, mungkin. Kecil-kecil kecil dulu, kira. Ayo agak lain ini, pokok abnormal ini, Mas. Mas Har. Ini ya. Nah, nanti ditengokin secara keseluruhan daun, Mas ya, ke sini ya. Biar tahu teman-teman. Ini yang daun-daunnya dulu tirus mungkin. Ujung daunnya tirus itu loh, Mas. Ujung daunnya tirus, tengok. Bentuk daunnya pun beda, Mas. Ya kan? Gitu. Di bentuknya, bentuk anak daunnya tuh ngarahnya tuh ke searah sana kan? Iya. Gitu. Terlalu dekat. Ah. Terlalu dekat? Enggak. Jaraknya jarak maksudnya daun. Jarak tanam. Jarak. Enggak. Oh. Ini memang pokok abnormal ini. Tertanam. Thank you.
Wah, kamera kena. Jangan basing nak munuh nian kau Kodin. Belum. Nengkal. Nengkal, bosku. Sot. Udah ngode-ngode, sot. Alat langsir modern. Alat langsir modern, bosku. Gak bahaya ta? Bahaya ta. Macam aku. Wah, memang nak munuh Sadriko. Oh, kacau. Waduh, gawat itu. Masa pedak mentah. Kok pula di berapa ni? Berapa? 16, 17, 19. 19. Pula kadang mentah. Pasti kau arahkan ke aku itu, Sot, yang jadi masalah itu.
Lepas pula. Knalpot bawah berasap, knalpot atas berasap kok. Yamaha memang kalau tidak berasap tidak kuat. Lemah tenaga. Berarti kau jangan lagi itu. Habis berarti. Bosku. Oke teman-teman, tetap semangat kalau nanam bibit sawit unggul itu ya. Ya seperti inilah insya Allah. Sepertinya sih nggak ketemu trek kalau untuk 239. Wajar lah, masih usia muda ya. Masuk umur 7 tahun ya kan. Waduh, itu semakin membabon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Wis. Lah, apa terjun? Ada pantun, pantun. Pantun dulu. Pantun, Sob. Napasnya. Senggor ya. Ada empat, ada kadek pantun, saudari sekarang. Burung Nuri masuk pukat. Mari kita berangkat. Ya, berangkat. Ah.
Ini parah ini. Tenang, tenang.